Ya, baik para penonton, kali ini kita akan membahas mengenai satu outdoor toolkit ya. Jadi sini ada isinya ada 11 tools untuk pemakaian outdoor. Ya. Jadi cukup membantu untuk yang suka camping. Ya, kita buka aja ya, isinya ada apa aja. Ini casingnya cukup bagus, bahan ABS ya, tapi nggak tahu gampang patah apa enggak ya. Nah, ini dalamnya ada satu selimut ya, emergency blanket tulisnya. Nah, ini selimut untuk pemakaian emergency lah, ukurannya sih yang kecil ya, bukan yang besar. Nah, terus untuk satu orang single ya. Improve ya dia bilang ya, terus bisa menjaga tubuh tetap hangat 90% ya, terus ya waterproof ya, bisa dipakai untuk jadi tenda juga. Bisa kita lihat ya, bisa jadi tenda juga, terus bisa ada pantulan cahaya ya. Ya silau ya. Oke. Yang ini untuk botol minuman. Bahannya bahan nilon. Ini strapnya apa ya? Oh, strap begini. Ya, ini bisa untuk diikat pinggang. Ya, strap yang keikat pinggang. Terus di strap. Bahannya sih kayak bahan kanvas ini, cukup tebel, kesannya sih kokoh ya. Nah, ini untuk jepit botol minuman ya, botol minuman dijepit ya, taruh diikat pinggang gantung air. Kedua adalah ketiga ya, senternya belum ada baterai. Ini bisa untuk fokus. Nah, fokus agak keset. Nah, kita dibuka. Coba ya, kita langsung tes pakai baterai. Pas ini ada satu baterai. 2A ini kayaknya. Entah yang mana masuk ya. Oh ini ya. Plusnya di atas ini kayaknya. Plus di bawah ya. Sekarang kita tes aja dulu ya. Balik ini kayaknya nih baterai. Ya, kayak kebalik. Aneh. Gak ada lambang apa-apanya. Oh ya benar. Tadi ada nyala ya. Ini emang benar kebalik. Ya, jadi yang plus yang menonjolnya itu di dalam. Ini kayak cukup terang ini. Ya, coba terang ya, kalau ini di fokus ini, oh buat itu bisa dibuka nggak ya? Agak susah ininya. Terang berpencar ya, cukup terang kalau dekat. Ini adalah gantungan kunci, gantungan kunci lampu juga ya. Nah, ada yang spesial kalau itu. Nah ini untuk memantik api, dan ada
bahannya bahan batu, bahan apa ya, kayak besi. Ini besi, besi karbon kayaknya nih. Ini kan untuk pemantiknya nih. Wih, hitam. Ya ada sedikit hitam, memegang. Ini penggaris, bisa untuk penggaris. Penggaris memegang si ukuran 5 cm. Untuk mengukur perbandingan 1:100.000 ya, jadi untuk mengukur di peta ya, ini sampai ukuran segini berarti 5 km sama dengan 5 km kalau di peta. Untuk yang 1:100.000 ya. Kalau peta yang lebih dari itu nggak bisa pakai. Ini nggak buat api nih, nggak ada keluar apinya. Mana yang cara keluar apinya? Nah ini buat untuk pembuka botol, obeng. Mana ini? Oh ya ada, ya ada apinya yang ini. Ada percikan apinya ya, oke. Ya bisa lah. Bisa hitam. Nah, kita masukin aja pemantik untuk api unggun ini biasanya. Ini bolpen. Ya, bolpen. Dan ini untuk pecahin kaca atau bisa macam batu nggak ya? Cukup tajam sih. Sedikit berat kalau untuk jadi bolpen. Tapi nggak berat-berat amat. Yang berikutnya adalah pisau. Harusnya sih pisau ya. Oh iya benar, pisau masih ada minyaknya ya, pisau berarti ya cukup tajam ini. Wih bahaya, masih ada minyaknya biar gak karatan. Masih ada ini, disini ada peluit ya, gak usah dicoba ya. Ada peluit, ini ada ini penggaris serba guna ini atau multifunctional tools. Nah iya kan bener ya, di sini jadi ada obeng-obengan, membuka botol. Ini untuk melihat sudut di peta ya kalau nggak salah. Ini ini untuk bisa buat kunci, kunci hex seadanya, kunci hex yang lebih kecil. Ini buat apa ya? Itu ya. Ada 7 butterfly wrench. Apa pula? Ada satu yang ini yang lebih besar tapi di ukuran ini. Nah ini kompas, mirip jam gak guna ya, kompas. Oke, menghadap utara ke situ, utara timur ya, benar timur ya, cukup akurat ya. Dan ini bisa diputar-putar. Ini kita bisa melihat, oh ini awalnya utara di sini, lalu kita menghadap ke tempat lain. Oh ya, ini berpindah ke sana utaranya ya. Oke.
gaji rantai ya. Gaji rantai, jadi tinggal di bank tukar gaji ya. Habis itu cek ada kosong ya, jadi cek ada 11 atau 2 2 2 3 4 5 jadi namanya gimana ya ini ya, 5 biasanya begini habis bongkaran masangnya itu balikinnya ini musuhnya lagi udah berantakan. 5 5 6 7 9 9 9 10 11 ya benar ada 11. Coba lihat bisa tutup lagi gak ya, dan tadi yang saya bilang kalau biasa udah bongkar gini ditutup lagi udah berantakan lah iya, dan gak bisa ditutup. Oke, nanti seperti itu review 11 tools outdoor in one ya, 11 in one outdoor tools buat orang bawa hiking. Ini lumayan bagus juga nih, camping cukup membantu harusnya ya, tapi ini nggak bisa ditutup, dengan catatannya harus bisa ditutup, kalau nggak percuma. Wih, mokap. Oke, kerapnya cukup bagus ya, 1, 2, 3, 4 dan 4 kerapan, jadi harusnya sih nggak gampang mencar keluar. Ini seperti itu. Oke, nanti lantas video selanjutnya. Ini enak juga nih makanya nih, Soya 10. Sayang dia nggak bisa, emailnya nggak aktif, kok nggak enak banget. Buat online-online aja.